adalah gaya persatuan luas. Kemudian ini momen yang bekerja dibagi 1/6 ya kali B kali H kuadrat. 1/6 ini itu dikatakan daerah amannya. Nanti saya akan jelaskan kenapa untuk penampang bujur sangkar atau 4 persegi adalah 1/6. Nah, jadi PI jin ini ya kalau dihitung ini sudah analisisnya ya. Nanti analisisnya tinggal dibacanya dihitung. P maksimumnya 1,092 ya. Kemudian lebih besar pada lebih kecil sama dengan 1,22 ya. Ini 1,22 ya. Nah, kemudian P minimum 0,34 kurangi 0,746 lebih kecil pada 0 ya. Karena gini ya. Yang maksudnya lebih kecil pada 0 itu karena ini tegangan minimum untuk pondasi telapak tidak boleh minus ya, paling kecil dia 0 atau lebih kecil pada 0. Berarti garis kerja gaya Gadesa bekerja di luar, katanya di sini teras atau keren ya. Keren atau teras. Ini kayaknya zaman sekarang istilah ini jarang digunakan ya. Tetapi ini mungkin kalau saya pakai bahasa sekarang itu masih di dalam daerah eksentrisitas yang diizinkan. Mungkin itu bahasanya yang setara dengan dikatakan teras atau keren, daerah keren ya. Kita lihat di sini ya. Nah, yang tadi ini SNI-nya ya. Ini yang third factor, ini faktornya. Ini W adalah angin, E adalah gempa. Ini third factor, ini yang tegang izin. Jadi di SNI ada ini D plus L, ini tidak terfaktor ya, tidak terfaktor tapi dengan menaikkan tegangan izin tanah. Nah, jadi ada dua sehingga saya dapat suatu catatan ya, catatan dari beberapa publikasi. Dia mengatakan dari kedua metode tersebut di atas yang lebih familiar digunakan oleh banyak perencana kita adalah metode ultimate beban terfaktor yang di sebelah kiri ya, sebelah kiri ini. Entah kenapa katanya saya belum menemukan ada yang menggunakan metode tegangan izin ya. Entah kenapa tidak menggunakan ini ya. Nah, jadi sekarang kalau di metode lama ya itu memang pada umumnya menggunakan metode tegangan izin. Jadi kalau pertanyaan ini saya coba jawab ya, entah kenapa saya coba jawab adalah kita melihat dengan menggunakan beban terfaktor ini lebih rasional ya. Kalau ini dia cukup menaikkan tegangan izin, tidak peduli ya lebih dominan beban mati atau beban hidup ya, atau beban gempa atau beban angin di sini ya. Jadi sehingga kalau kita masih mempertahankan dengan metode tegangan izin itu akan ya terjadi kekurang akurasi, kurang tepat. Maka yang lebih akurat seperti ini ya, artinya beban terfaktor dulu di depan. Jadi beban itu ditambah dulu, tegang izin tidak dinaikkan. Nah, ini dia ya, dia gunakan 1,4D, 1,2D plus 1,6L beban hidup, D itu dead load ya. Kemudian ini ada 0,5 LR atau R, ini ada beban air hujannya, dan selanjutnya seperti ini sampai ada ini yang wingnya adalah W ya. Kemudian yang gempa adalah diberi simbol di sini dengan G. Jadi lebih rasional ya, lebih rasional itu jawabannya. Nah, kemudian kita mulai menghitung tegangan ya, tegangan yang terjadi. Nah, tadi kita sudah hitung bahwa ini tegangan yang terjadi itu 0,346 plus minus 0,746. Ini formulanya ini dia ya, formula ini. Nanti saya masih akan menjelaskan daerah teras tadi atau daerah keren tadi ya, atau daerah aman terhadap eksentrisitas itu saya akan jelaskan nanti.
Nah, di sini kita lihat dulu bahwa P maksimumnya adalah 1,0922, lebih kecil pada 1,224. Ini aman, ya. Ini aman, ya. Dengan lebar 1 meter, tapi nanti kita akan lihat terhadap gempanya bagaimana, ya. Karena ini masih lebih kecil pada P maksimum, dan P minimumnya ini kalau dikurangi kan masih plus, ya, belum minus, masih, ya. Ini sudah minus saya ralat, ini sudah minus, berarti terjadi tegangan tarik, ya. Dia tidak boleh minus P minimum. Ini ada kaitan dengan eksentrisitas atau daerah keren tadi, ada kaitan. Nah, keterangannya adalah bahwa tegangan minimum lebih kecil 0, berarti garis kerja desa, ya, gaya desa bekerja di luar teras atau keren. Nanti kita lihat di mana dia. Ini dia, ya. Dari gambar ini saya berharap bisa memberi ilustrasi, bisa membuat mahasiswa memahami, ya, apa yang dimaksud dengan daerah keren tadi. Yang ini E, eksentrisitas, ya, artinya titik berat gaya tadi tidak persis di garis netralnya fondasi, dia bergeser sebesar E. Jadi E ini tidak boleh melebihi 1/6 B. Ini B-nya, ya, untuk bujur sangkar. Tentu untuk yang lingkaran berbeda, untuk segitiga berbeda. Ini untuk bujur sangkar dan persegi panjang. B itu lebar fondasi. Nah, kalau dia sudah mencapai 1/6 B, ya, tentu tidak terjadi seperti ini lagi. Ini kecil 1/6 B, jadi Q minimumnya masih besar. Q maksimumnya ini, kalau dia sudah sama dengan 1/6 B, ini pas 0 ini. Q minimumnya 0, ya, 0. Kalau dia kecil daripada 1/6 B, maka di sini timbul tegangan tarik. Di sini ini kalau diteruskan tarik, ini tidak dibenarkan, ya, berarti fondasi tidak aman, ya, terhadap momen yang bekerja. Jadi minimum dia 0, ya, dia 0. Jadi kalau sudah seperti gambar yang di bawah ini, tegangan ini, kalau momen ini diperbesar-perbesar, ini akan bertambah kecil terus ini, bertambah kecil, perbesar lagi, ini akan terjadi tegangan tarik di ujung fondasi ini, ya, itu yang tidak dibenarkan. Kalau sudah terjadi tegangan tarik seperti ini, mau diapain? Ya, jalan keluarnya adalah memperlebar B, ya, B-nya diperlebar, sehingga 1/6 B-nya kan jadi besar, ya, sehingga dia akan kembali 0 atau kecil, ya, atau besar dari 0. Jadi dia tidak minus, ya, masih berbentuk seperti ini. Ya, ini tegangan maksimum di satu sisi, tegangan minimumnya di sisi yang lain. Nah, sehingga tegangan minimum ini paling minimum adalah 0, tidak kecil dari 0. Nah, inilah. Jadi formula ini sebenarnya timbulnya dari sini. Ya. Formula tegangan Q maksimum dari ini pembatasan ini untuk fondasi bujur sangkar atau empat persegi. Jadi kalau pondasinya nanti adalah pondasi lingkaran, ya, pondasi trapesium, pondasi segitiga, tentu ini tidak berlaku lagi, ya, formula ini tidak berlaku lagi, ya. Mungkin ini penjelasan saya, mahasiswa sudah bisa memahami apa itu daerah keren tadi, atau disebut dengan teras, ya, atau daerah eksentrisitas yang masih diizinkan. Tidak timbul tegangan tarik pada fondasi. Nah, ini dia. Ya. Kemudian, ya. Mungkin ada suara dari mana? Ya, kita teruskan, ya. Dengan lebar tadi 1 meter, ya, coba kita analisis, ya, untuk menghitung X-nya ini, ya, untuk menghitung X-nya, nah, berapa besarnya X-nya, ini didapat 42,15, ya, P maksimum yang terjadi adalah 1,0922,
64 lebih besar pada P yang diizinkan. Ya, berarti ini tidak oke. Okay. Ya, tidak oke. Okay. Karena tidak oke, okay, dicoba lagi memperbesar B-nya menjadi 110. Ya, kita coba lagi. Setelah dicoba di sini, ya, kita lihat langsungnya, langsung hasilnya aja. P maksimumnya belum melampaui P izin. Ya, yang tadinya melampaui, ya 1,6 itu dengan 0,8. P minimum 0,2 minus 0,5. Harusnya sih masih minus ya. Cuma tadi di sini dikatakan berarti gaya desa bekerja di luar trust ini, ya. Ya, harusnya kalau nanti coba dicek kalau dia masih minus harusnya diperbesar lagi. Nah, coba kita lihat di sini bahwa X-nya 57. Jadi P maksimum ya sama dengan 1,1, ya lebih kecil pada 1,24. Ya, ini dikatakan sudah cukup aman ya dengan pondasi 1,1 kali 1,1 ya. Nah, di sini ada catatan ya, di sebelah kanan ada catatan bahwa inilah nampak ilustrasinya, P-nya bekerja ini di titik beratnya pondasi ya, yang putus-putus ini P bekerja di sebelah kanan dengan jarak E. Ya, E itu simbol dari eksentrisitas ya. E terhadap garis netralnya pondasi. Dan ini nampak tegangan, tentu tegangan tanah di sini akan lebih besar pada sebelah sini. Ya, ini yang paling ujung adalah tegangan maksimum, sedangkan paling sebelah kiri itu tegangan minimum. Nah, inilah catatan tadinya bahwa kondisi itu tercapai ketika eksentrisitas E nilainya sama dengan B per 6. Jika nilai E sama dengan B per 6, maka Q minimumnya 0. Ya, kalau sudah E, B per 6, kalau lebih dia akan minus. Nah, kalau kecil, ya, itu diizinkan. Ya, kita sih mendesain harus lebih kecil daripada B per 6. Kalau sudah lebih besar daripada B per 6, timbul tegangan tarik, maka itu pondasi diperbesar sehingga E ini masih aman, ya, masih aman di sama, itu sudah maksimum betul sama itu, ya, harusnya kecil dari B per 6, harusnya seperti itu. Jadi itu, ini sudah cukup makan waktu cukup panjang. Sebenarnya tadi saya mau secara ringkas karena masih ada season keduanya dengan Ibu Anissa. Nah, selesai season kedua atau kita selesaikan tanya jawab dulu ya. Tanya jawab dulu baru masuk season kedua. Ya, TR ya, agar tandon atau water torrent dievaluasi dengan peraturan SDI terbaru. Jadi mahasiswa kerjakan aja lah semaksimal mungkin dan dikumpulkan ke Ibu Anissa ya. Artinya gini, tidak perlu saya minta sampai perfect. Apa yang bisa saudara mahasiswa pahami tentang tadi yang 10% atau tentang tegangan izin ya, atau tentang tegangan tanah yang terjadi, apa yang bisa di evaluasi terhadap apa yang saya berikan hari ini, itu dikumpul waktunya cuma 1 minggu ya. Demikian saya kira cukup. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anissa, silakan. Iya, Pak. Terima kasih kepada Pak Rani atas semua para materinya. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya?